Bares Krim Polri bekerja sama dengan Ditjen Bea Cukai dan Kemenkumham Republik Indonesia mengungkap kasus sindikat narkoba Belanda Makassar dengan berat 2,9 kg ekstasi. Polri menangkap 4 orang tersangka diantaranya berinisial HR, SN, HS, dan H. Tersangka terjerat pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, ancaman hukuman pidana mati dan denda minimal sebesar 1 miliar rupiah. Tim dari Subdit 4 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri mendapatkan informasi bahwa akan ada pengiriman paket berupa narkotika dari negara Belanda yang masuk ke Indonesia. Pengirim paket tertera atas nama John Christopher dari negara Belanda dengan tujuan Asriati dengan alamat Makassar, Sulawesi Selatan. Selanjutnya tim melanjutkan kontrol delivery terhadap paket tersebut ke Makassar dan berkoordinasi dengan salah satu perusahaan ekspedisi cabang Makassar. Kita bisa mengungkap barang bukti yang disita dalam kasus ini diantaranya satu koper, satu set gaun pengantin wanita warna putih dan jas warna hitam, satu kantong berisi 4.945 butir ekstasi, 4 ponsel pintar, dan kartu SIM. Selanjutnya saya akan dari Jakarta, Ari Triwigati, Tim Liputan Tribrata TV. Salam Tribrata.